Berikut hasil pertandingan playoff semifinal Liga Voli Putri Korea 2024, di leg yang kedua, hari Minggu 24 Maret 2024, serta daftar klasemen akhir, daftar top skor, dan jadwal pertandingan final. Berikut ini hasil pertandingan playoff semifinal Liga Voli Putri Korea 2024, di leg yang kedua, hari ini, Minggu 24 Maret 2024, Red Sparks, hari ini berhasil membalas kekalahan di leg pertama, dengan berhasil membantai Pink Speeders, 3-1, dengan set game, 25-19, 25-23, 20-25, dan 25-15, dengan hasil ini, agregat sementara 1-1, sama-sama kuat, dan akan ada pertandingan leg yang ketiga, Red Sparks, akan bertandang ke markas Pink Speeders. Berikut ini statistik pemain dengan perolehan skor serangan tertinggi, di pertandingan ini, dari Red Sparks, ada Giovanna Milana, dengan torehan skor 28 poin, dengan tingkat kesuksesan 47,46%, sedangkan dari Pink Speeders, ada Kim Yeon Kyung Ratu Voli Korea, dengan menorehkan skor 21 poin, dengan tingkat kesuksesan 50,00%. Berikutnya statistik pemain dengan perolehan skor blocking tertinggi, di pertandingan ini, dari Red Sparks, Park Eun-jin, dengan torehan skor 2 poin, dengan tingkat kesuksesan 23,73%, sedangkan dari Pink Speeders, ada Kim Suji, dengan torehan skor 3 poin, dengan tingkat kesuksesan 25,37%. Selanjutnya statistik pemain dengan perolehan skor servis tertinggi, di pertandingan ini, dari Red Sparks, Giovanna Milana, dengan meraih skor 2 poin, dengan tingkat kesuksesan 20,21%, sedangkan dari Pink Speeders, ada Kim Yeon Kyung, dengan skor 1 poin, dengan tingkat kesuksesan 21,69%. Dan inilah pemain pencetak jumlah skor poin terbanyak di pertandingan hari ini, dari Red Sparks, Giovanna Milana, dengan mendapatkan 30 poin, dengan tingkat kesuksesan 47,46%, serta ada Megawati Hangestri, dengan mendapatkan poin 25, dengan tingkat kesuksesan 48,00%. Sementara dari Pink Speeders, Kim Yeon Kyung Ratu Voli Korea, dengan mendapatkan poin 22, dengan tingkat kesuksesan 50,00%. Berikutnya jadwal pertandingan playoff di pertemuan ketiga, pada hari Selasa 26 Maret 2024, akan ada pertandingan Hankook Pink Speeders versus Daejeon Red Sparks, pada jam 17 waktu Indonesia Barat, live SPO TV, dan SBS Sport. Sebagai informasi, pertandingan playoff ketiga, akan dilaksanakan jika kedua tim masih bermain imbang dalam kedudukan 1-1. Dan pertandingan playoff semifinal ketiga, tidak akan dilaksanakan jika ada salah satu tim, sudah berhasil menang dalam agregat kedudukan 2-0 atau 0-2. Berikut ini daftar klasemen akhir, Liga Voli Putri Korea Selatan 2024. Di peringkat pertama, ditempati Hyundai Hillstead, memastikan diri lolos ke babak final, dan akan melawan tim pemenang playoff, dengan koleksi poin 80. Peringkat kedua, Hankook Pink Speeders, memastikan diri finish di peringkat kedua, dan masuk playoff semifinal, akan melawan Red Sparks, dengan koleksi poin 79. Di peringkat ketiga, Daejeon Red Sparks, lolos ke babak playoff, dengan koleksi poin 61. Di peringkat keempat, GS Caltex, dengan koleksi poin 51. Berikutnya di peringkat kelima, IBK Altos, dengan koleksi poin 51. Peringkat keenam, Expressway Haipas, dengan koleksi poin 39. Dan yang terakhir, di peringkat tujuh, Pepper Savings Bank, dengan koleksi poin 17. Berikut ini daftar top skor Liga Voli Putri Korea Selatan 2024. Di peringkat pertama, Gisele Silva, dari GS Caltex, dengan skor 1005. Peringkat kedua, Brittany Abercrombie, dari IBK Altos, dengan skor 942. Di peringkat ketiga, Vanja Bukilic, dari Expressway Haipas, dengan skor 935. Berikutnya di peringkat keempat, Laetitia Momabasoko, dari Hyundai Hillstead, dengan skor 886. Di peringkat kelima, Yasmin Bedat Ghani, dari Pepper Saving Bank, dengan skor 827. Peringkat keenam, Kim Yeon Kyung, Ratu Voli Korea dari Pink Speeders, hari ini dapat tambahan 22 poin, dengan skor sekarang 820.
Peringkat ke-7, Megawati Hangestri, dari Red Sparks, hari ini dapat tambahan poin 25, dengan skor sekarang 781. Di peringkat ke-8, Giovanna Milana, dari Red Sparks, hari ini dapat tambahan 30 poin, dengan perolehan skor sekarang 751. Peringkat ke-9, Yang Hyojin, dari Hyundai Hillstead, dengan skor 546. Dan di peringkat 10, Jelena Mladenovic, dari Pink Spiders, dengan perolehan skor 501. Berikut ini jadwal pertandingan babak final Liga Voli Putri Korea musim 2024. Pada hari Kamis 28 Maret 2024, akan ada pertandingan babak final pertama, Hyundai Hillstead akan menghadapi tim pemenang playoff semifinal. Selanjutnya jadwal pertandingan babak final kedua, pada hari Sabtu 30 Maret 2024, Hyundai Hillstead masih menjadi tuan rumah, akan menghadapi tim pemenang playoff semifinal. Berikutnya jadwal pertandingan babak final ketiga, pada hari Senin 1 April 2024, ada pertandingan tim pemenang semifinal, yang akan menjadi tuan rumah, akan menghadapi Hyundai Hillstead. Jadwal pertandingan selanjutnya babak final keempat, pada hari Rabu 3 April 2024, tim pemenang semifinal yang akan menjadi tuan rumah, akan menghadapi Hyundai Hillstead. Sebagai informasi, pertandingan final keempat akan dilaksanakan jika agregat kedudukan skor 2-1 atau 1-2 setelah pertandingan final ketiga. Dan pertandingan final keempat tidak akan dilaksanakan jika agregat kedudukan skor sudah 3-0 atau 0-3 setelah pertandingan final ketiga. Berikutnya jadwal pertandingan babak final kelima, pada hari Jumat 5 April 2024, Hyundai Hillstead, yang akan menjadi tuan rumah, akan menghadapi tim pemenang semifinal. Sebagai informasi, pertandingan final kelima, akan dilaksanakan jika, agregat kedudukan masih skor 2 sama atau 2-2, setelah pertandingan final keempat. Dan pertandingan final kelima, tidak akan dilaksanakan, jika agregat kedudukan skor sudah 3-1, atau 1-3, setelah pertandingan final keempat. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar Liga Voli Putri Korea Selatan 2024.